Kalau ini bang, kader, jumlah kader pelaksana KB 10. Oh, banyak loh. Iya, jumlah kader di berapa orang? KB aja kah? Enggak, KB. Pelaksana KB atau kesehatan ibu dan anak? Ibu dan anak 10. KB ini 5 kah yuk? Jadi 15 berarti lah. Nyebelain kan ini? Gak ada, ini di sini pertanyaannya gabung. Pertanyaan Nano BPS Bidan. Jumlah kader pelaksana KB atau kesehatan ibu dan anak. Heeh. Ini usia kan. Waalaikumsalam. Pak obat takut. Ini ada dalam BPS kan lu takut nih. Kader KB di Batu Licin ini jumlahnya total berapa sih, Pak? Nih. Oh, 8, Pak. Oh, 8. KB 8 plus kalau belum. Yang satunya tadi apa maksudnya? Kesehatan ibu dan anak. Oh, kesehatan ibu dan anak berarti pesyandu lah. Pesyandu 9. 9 berarti ada 17 orang nih total. Dari 7, Pak. Ini makasih banyak, Pak. Oh iya, kena ulun ke grup sebelah dulu. Masih banyak banget yang nampak di anu nih. Pesyandu aktif ada 1, pesyandu 2 tempat yang setiap bulan. Posyandu setiap bulan sudah pak, pokoknya main dorong-dorongan. Kalau pak posyandu kegiatan setiap 2 bulan ada dua lah pak. Iya, makasih banyak tuh pak. Oh, biar lebih valid. Bu, kalau posyandu ini kan setiap bulan nyata ada. Kalau yang setiap 2 bulan ada juga lah. Posyandu setiap 2 bulan ada tak? Sekali aja. Oh, sebulan sekali. Posyandunya satu aja lo lah. Posyandu apa dulu? Posyandu balita satu. Posyandu remaja satu, posyandu lansia satu. Itu kegiatannya setiap bulan? Sebulan sekali. Iya, beda-beda lokasi. Beda-beda berarti beda orang. Tiga posyandu berarti berbeda lah. Berarti ada 3 unit ini. 3 unit. Ini. Nah, iya loh, ada 3 PTR. Tadi. Pos bindu. Ada juga. Satu aja lah pos bindunya. Satu. Tapi beda-beda posyandunya. Bidan desa ada, biar lo. Dua orang. Hah, dua lah. Dua orang bidan desanya. Nah ini lo gak ada tau nih, dukun nih, dukun beranak. Jadi dia nantang orang. Berapa orang? Dua. Nah dua, ada jualan. Siapa sih nih? Bidan hari ini kan? Ini lawan siapa? Nama Nino. Oh. T17. Ini. Kalau jumlah warga penderita kekurangan gizi 2023. Ini tahu tiga kira aja. Stunting kah? Kurang gizi nih. Kurang gizi. Stunting masuk tau gak gizi stunting? Oh ini ada lain, marasmus. Lawan kuas your core. Kuas your core rasanya gak ada. Kalau marasmus kurang giginya satu loh yo. Ada lah di sini. Tahun masih hidup kan ada yo. Tahun 2023. Nih 2023 masih itu lah. Satu. Ada satu lah. Kurang gigi dalam kriteria marasmus atau kuas core, lo gak tahan lah. Semalam prediksinya dokter rumah sakit tuh. Nah kalau ini gue ada apa-apa lagi dah. Ini dulu. Ini bidannya habiskan dulu pertanyaannya. Oh, ada bidan. Lo minggat ke sebelah nah. Iya, itu gua dulu gua lihat dulu habis lah. Bidan dulu yang habiskan pertanyaan. Disabilitas. Ya, disabilitas ya. Disabilitas jumlah tunanetra. Ada enggak, Bu? Yang tahu jumlah tunanetra disabilitas. Nah, itu kayak dia tuh. Oh. Kalau ke sebelah enak. Ini enak itu. Ini lagi di sini. Stabilitas kejadian luar biasa. Berarti disabilitas sama kesos kena lah. Jadi, ya terpas dah orangnya. Mati jualan lagi bidan-bidan. Nah ada pelayan terkait stunting di desa 2023. Pemberian makan adalah Bu? Pemberian makan apa itu? Pemberian makan tambahan terkait anu stunting kegiatan posyandu. Ada. Ada pelatihan kader? Ada. Ada insentif kader? Insentif yang gaji kader doang. Iya, ada. Ada insentif. Untuk kelas ibu hamil. Ada. Ada.
kelas ibu balita ada juga. PMT, ibu hamil kurang energi. Ada. Dari keluarga miskin. Ada. Ada juga lah. Itu maksudnya tuh dana dari orang. Kada, ini maksudnya kegiatan paket layanan terkait stunting di desa 2023. Nah. Mungkin kalau yang dari dana desa enggak ada sih. Itu dari tapi kegiatannya ada. Ada kegiatannya. Jadi akses air minum aman di desanya itu kan dia. Pak. PDAM, Bang. Ada dana juga akses air minum. Akses air minum. Maksudnya untuk ini yang stunting kah? Inggi. Kan itu Bapak ini masing-masing di rumah aja. Kayak begini. Ini kan ada, ini kan paket layanan melayani terkait stunting di desa 2023. Adakah akses air minum amannya yang buat desanya dia kan? Ada juga. Akses jamban sehat. Tapi kan desanya dia kan. Ada lah Pak, akses jamban buat jamban ya. PU kan bina kantor PU. Ya, berarti desa. Kereda. Nah. Yang membangunkan kan dinas PU jamban-jamban itu. Jaminan kesehatan dong Pak untuk ibu hamil dari keluarga miskin. Nanti di sebelah. Enggak, maksudnya ini ada atau tidaknya ya? Ada. Jumlahnya berarti ada. Askes kalau bidan BPJS kalah. Untuk keluarga miskin apa itu? Lain beda. Lain bantuan pun lah. Kalau kami kan yayasan lagi. Maksudnya dari desa adalah Pak jaminan kesehatan untuk ibu hamil dari keluarga miskin mulai 2021. Kalau kami kan ada Pak, ada terus kami jalan nih cuma bantuan dari Yayasan Najis Assalam. Kalau desa kan nggak ada dananya lah. Kalau jalan itu maksudnya jalan, dana dari desa kan itu? Iya, desa yang menganukan Pak. Yang menganyediakan. Oke. Jaminan kesehatan untuk ibu hamil dan keluarga miskin. Ada kalau pelayanannya, Pak, mau menyediakan atau melayani gitu. Kemudian adalah terdakwa, karena di kita terakomodir di BPJS, kalau bidan lah. Kalau kami ini. Kayak apa tuh bidan? Yang mobil cap, pulang lapor ke yayasan, dapat bingkisan setiap bulan sebulan. Itu nggak masuk kayak itu? Aiy, ke desa ya Pak. Oh desa, desa nggak. Berarti kena masuk juga lah yang kelas ibu hamil, kelas apa? Semuanya dari BPJS mas. Mana? Kan ya maksudnya pelayanannya kan di desa sini ada. Kalau ini kan di desa, maksudnya desa yang mana kan kededa. Kalau desa yang menyediakan lah apa segala macam. Kalau pelatihan itu panjang. Oh ada tadi, tapi pas kami selesai briefing sudah keluar. Ada sekali ini. Ada tadi pas belum keluar jadi orang posisi berkurangan. Makanya pentakoni dari BPS tadi. Akta kelahiran untuk bayi dan keluarga miskin dari daulah. Oh iya boleh. Kan pastinya manusia yang lain maksudnya untuk keluarga miskin. Iya. Yang menguruskan maksudnya itu. Ya apa Bu Bidan? Akta kelahiran untuk bayi dari keluarga miskin. Kalau dulu kan ada bang ya. Kalau dari bidan sejujurnya asal lahir di kami gak memanukan. Tapi maksudnya desa adalah menguruskan keluarga miskin aktanya. Kan ada tebang pilih lah, kalau akta kan misalnya kan ada otomatis loh Pak, maka ada dulu layanan khusus yang anu. Ada, kadang-kadang dari capil ke sini menerbitkan kartu keluarga. Ada layanan khusus untuk kelurahan. Ada lah. Mbak zaman Pak Hendro tapi itu udah aktif lagi Pak? Maksudnya yang ke sini, kalau mobil-mobil ke sini, kalau dari dinas capil itu kah? Menyediakan bagi dan melayani untuk keluarga miskin tapi aktanya, pembuatan akta untuk keluarga miskin itu kalau akta itu yang menerbitkan desa kah? Lain, tetap kan melayani aja cuma kita yang mengurus Pak kalau ulun kan? Ada lah Widani nomor kalau ulun ada ya? Ada kayak ngirim bekas, foto kan? Online, jadi capil ngirim ke... Wah ada itu capil ngirim ke puskesmas. Oke itu lah nah berarti anggap ya ada lah ada kelas pengasuhan adalah kelas pengasuhan ini peng nah ini kegiatannya untuk pelayanan terkait stunting tadi pengasuhan kelas pengasuhan mungkin baik kalau ini pengasuhan kayak kelas stunting ada adalah ada nah dari itu tapi dari BKB
Oh. Tetap ada. Kayak kami kemarin pelaksanaannya di kelurahan, tapi kami dari PKB. Iya, enggak ada apa-apa, yang penting pelaksanaannya. Berarti adalah mas pengasuhan ada pemanfaatan pekarangan keluarga dan tanah desa adalah pekarangan itu. Ada taman kita mungkin lah. Oke, kalau pakai kerawat lagi pelas. Taman kelurahan. Keberadaan program kegiatan pembangunan masyarakat kan adalah sarana prasarana energi di sini. Energi? Iya. Pada tahun sarana prasarana energi pada depan tahun 2021 nih. Milik desa kan? Sarananya pak. Keberadaan program kegiatan pembangunan masyarakat. Kegiatan pembangunan masyarakat diantaranya pengembangan energi. Oh, pengembangan energi? Iya. Energi terbarukan. Kita ada pembidan lah. Pengembangan energi di sini. Sanitasi dan air bersih dong, Pak. Sarananya, prasarana sanitasi dan air bersih. Ada? Ada lah, Pak. Itu pengertian air bersih itu apa itu? Pengolahannya kan? Iya, sanitasi dan air bersih. Ada di RT 15 ini ada. Gitu. Tapi punya PDAM itu terkait, Pak, ini untuk desa. Yang punya desa kan? Desa maksudnya desa menyediakan. Iya, nah, ada. Kalau ini sarana prasarana penanggulangan bencana dan pelestarian alam. Penanggulangan bencana ada kita punya truk pickup ini untuk bencana banjir, kebakaran. Nah, yang tadi pengembangan energi terbarukan. Pengembangan energi terbarukan. Ada apa lah? Ya, kalau ini pengelolaan lingkungan perumahan desa atau kelurahan. Duduk ya. Pengelolaan. Pengelolaan lingkungan perumahan. Oke, perumahan desa. Atau kelurahan, pengelolaan lingkungan perumahan. Ada disediakan bak sampah yang masuk lagi? Menyediakan tempat-tempat sampah itu. Iya, masuk aja. Mm-hmm. Peningkatan kesadaran dalam pelestarian alam dan penanggulangan bencana adalah. Ada. Itu nah, masang itu bisa lah dong. Masang-masang spanduk-spanduk itu. Bisa aja, Pak. Imbauan loh. Tadi yang berulang stunting ya, jumlahnya tadi mah. Nah, jumlah stunting berbintang aja. Kain jumlah no, berarti lain dari stunting aku tuh. Nah, no, yang bantuan apa tadi yang di wadah masih ada Pak Yadi? Apa Yadi?